naskah pengantar pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia disumpah? Bersedia. Disumpah dengan cara agama apa? Katolik. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena Tuhan Maha Mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Pembacaan berita acara pengambilan sumpah. Memiliki sipil. Pada hari ini Jumat, tanggal 14 bulan Januari tahun 2022, menghadap saya, Simon Nahak, Bupati Melaka. Dr. Andus Joseph Pereira, Garing, NIP 1962-1103, 1992-03-1008, dengan kawan-kawan 58 orang, dan Dr. Stefania Pratita Nahak, Garing, NIP 1989-0916-201-903-2006, dengan kawan-kawan 19 orang yang berdasarkan keputusan Bupati Melaka nomor PKPSDM 821-21-CAP-1-Romawi-2022 dan nomor PKPSDM 821-22-CAP-1-Romawi-2022 tanggal 14 Januari 2022 diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator dan jabatan fungsional kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Melaka yang untuk memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah dengan cara menurut agamanya sebagai berikut. Bersama-sama ikut kata-kata saya. Saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan setia dan taat kepada siapapun juga bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan martabat pegawai negeri
serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri seseorang atau golongan bahwa saya akan bekerja dengan jujur tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara saya mengangkat sumpah ini dengan ikhlas tulus hati dan sebagai tanda saya telah bersumpah saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini kiranya Tuhan menolong saya berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya saksi